Sebanyak 1.028 perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berangkat ke Gedung DPRD, Jakarta, untuk hadiri Silaturahmi Nasional, Silarnas, ketiga. Mereka menuntut kesejahteraan. 1.000 lebih perangkat desa ini dari 406 desa, kelurahan, di Kabupaten Pati, sebanyak 24 bus dan 1 mobil dikerahkan. Mereka berangkat bersama dari halaman Plaza Pragola Pati, Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023, sore. Beberapa tuntutan bakal disampaikan, di antaranya soal nomor induk aparatur pemerintah desa, NIAPD, kesejahteraan, status pegawai, bengkok desa, hingga menolak usulan masa jabatan disamakan dengan kepala desa. Mereka berharap pemerintah mengabulkan tuntutan ini. Pasalnya, roda pemerintahan desa berada di perangkat desa. Selain perangkat desa dari Kabupaten Pati, perangkat desa dari kabupaten kota lain juga bakal menghadiri Silatnas ketiga. Thank you.